Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammada Rabbi surahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Mengetahui tentang pelet yang khasiatnya untuk menarik rasa cintanya orang lain kepada kita Yang asalnya cuek menjadi senang, yang asalnya benci menjadi sayang Itulah pelet Di video kali ini, sahabat kami ingin mengijazahkan amalan pelet yang sangat ganas dan sadis Tapi kami tetap berpesan kepada sahabat channel gudang pelet untuk memakai amalan ini untuk tujuan yang baik karena ilmu seperti ini kalau salah gunakan, maka dosa akan mengelilingi kita. Janganlah menggunakan pelet kepada seorang perempuan atau orang laki-laki dengan niatan untuk bisa jadi pacar, kekasih atau ingin memperbudaknya. Tanpa kita sadari bahwasannya kita berpacaran walaupun tidak sampai melakukan zina naudzubillah. Tapi ada larangan dari hukum agama Islam apalagi sampai melakukan zina naudzubillahi zalik jadi hati-hati sahabat kalau mempunyai ilmu pelet harus kuat dari cobaannya ada salah satu ilmu pelet yang sangat ganas dan ampuh yaitu pelet nurbuat caranya satu membaca surat al-fatihah yang dihususkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah, kemudian yang kedua membaca Surat Al-Fatihah yang dihususkan kepada Kiai Ihsan Jampes Al-Fatihah, kemudian yang ketiga membaca Surat Al-Fatihah yang dihususkan kepada Si Target Contoh Al-Fatihah. Kami khususkan kepada Fulanah binti Fulan, datang kepadaku dengan ada perasaan cinta yang sangat dahsyat kepadaku dengan berokahnya doa pelet nur buat ini kalau si target perempuan sahabat kalau si target laki-laki bukan binti tapi bin saya kasih contoh menyebutkan nama seumpama si target seorang perempuan namanya Aisyah nama bapak nama bapaknya Munib kasih ya kasih contoh Al-Fatihah kami khususkan kepada Aisyah binti Munib. Seperti itu. Datang kepadaku dengan membawa perasaan cinta yang sangat dahsyat kepadaku dengan berokahnya doa pelet nurbuat. Seperti itu sahabat. Kemudian kalau si target laki-laki sama. Cuman jangan binti tapi bin. Kemudian yang keempat. Baca doa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة عاقل الحسن والحسين والحسين من انفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الانس والجن وعين الانس والجن والشياطين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم. لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود العرش المجيد طوي العمر وصحي أجسادي وقضي هاجدي وكسر أموالي وأولادي وحب بليا أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول علي الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dibaca 21 kali atau dibaca 41 kali. Adapun cara saat ngamalkan, yang pertama sediakan pakaian atau kerudung atau pakaian yang pernah dipakai si target. Nanti sahabat bisa meminta bantu kepada orang yang dekat dengan si target seperti saudara atau temannya. Yang kedua, tiap bacaan satu kali, doa nur buat Pakaian atau kerudung si target diputar atau dilempit ke pada kakinya ranjang atau tempat tidur. Sambil mengucapkan, datanglah kamu padaku wahai fulanah binti fulan dan cintailah aku. Ini kalau si target perempuan. Tapi kalau si target laki-laki, datanglah kamu padaku wahai fulan bin fulan dan cintailah aku. Dan juga amalan ini bisa memanggil orang yang minggat dari rumah atau hilang tidak diketahui keberadaannya. Caranya sama setelah membaca satu kali doa nur buat pakaian orang yang hilang atau yang minggat diputar atau dilempitkan ke kaki tempat tidur atau diranjang sambil memanggil seperti contoh Pulanglah kamu kepadaku wahai fulan bin fulan Kalau yang hilang dan yang minggat itu laki-laki Tapi kalau perempuan Pulanglah kamu kepadaku wahai fulanah binti fulan Sahabat Bisa dilakukan amalan pelet ini Insya Allah ampuh dan terbukti Amin Oke, okay, sahabat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.